warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya dengan channel saya Edifa Yunda. Nah, sebelum saya sharing untuk tema apa sih kali ini, jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment untuk channel saya ini. Jadi saya akan makin bersemangat untuk memberikan video-video bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi sekarang ini saya mau sharing lagi nih mengenai baju sarimbitan ya. Kan sekarang lagi pandemi nih, kita gak kemana-mana. Jadi kan kadang-kadang kita bete ya guys, di rumah aja. Nah, salah satunya adalah saya mengisi waktu kadang-kadang dengan melihat Instagram. Nah, jadi Instagram ini yang saya lihat, kesukaan saya adalah mypoly.id. Jadi di Instagram mypoly.id ini, mereka itu banyak ngeluarin baju-baju atau piyama-piyama baru yang lucu-lucu, gemes-gemesin gitu ya guys. Sehingga jadi saya tuh tertarik gitu loh untuk beliin baju yang sama nih dengan buat keluarga saya. Nah, seperti apa? Jadi mypoly ini kita pesan itu lewat Instagram ya, atau juga bisa lewat Shopee. Nah, saya terima gitu ya dari Surabaya guys pengirimannya. Jadi saya ke Depok nih dari Surabaya ya, untuk ongkos kirimnya 15.000 aja untuk 1 kg. Nah guys, jadi kita buka ya bersama-sama ya. Nah, seperti ini untuk bungkusannya mypoly ya, cakep juga ya teman-teman ya packagingnya ya. Nah, di sini ada tulisan untuk alamatnya ya, dari mypoly.id untuk Instagram, untuk Facebooknya mypoly.id juga gitu ya. Anak soleha. Nah, ini dia, ini jadi piyama ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini piyama Nagita ya. Jadi Nagita itu pakai piyama kayak gini nih. Nah, dikeluarin juga sama mypoly ya. Cakep kan? Ini saya pesennya ukurannya S ya. Kayak gini ya. Ya, tampak depan, tampak belakang, tampak depan seperti ini. Ini celananya. Jadi saya lebih senang piyamanya tuh celana panjang dan lengan panjang ya. Ini saya kembaran juga sama buat anak saya dan suami. Nah, ayo kakak buka. Ini punya kakak nih kayaknya nih. Iya. Nah, ini punya kakak betul. Coba nih. Ini kakak ukurannya apa nih kak? Oh, kakak ukurannya M nih. Tuh, liatin tuh ke pemirsa kak. Tuh dia. Ya, cicok ya. Ini untuk anak kecilnya. Kalau anak kecilnya adanya celana pendek aja sama lengan pendek. Ayo, ya. Buka, nah, buka. Buka, kak. Ini untuk papa ya, Kak. Nah, ini untuk bapaknya. Ini bapaknya saya pilihkan ukuran XL ya, seperti ini besarnya ya. Ya, ini adalah namanya piyama Nagita gitu ya. Karena mirip banget dengan yang punya Nagita. Oke, ini saya cuci dulu. Nanti ketika saya akan pakai, saya akan tampilkan lagi ke teman-teman semua seperti apa ya penampilannya ya kalau pakai piyama ini. Ini saya yakin piyamanya juga bisa buat di rumah, juga bisa buat sambil jalan-jalan keluar gitu ya pakai piyama ini ya. Nanti teman-teman tetap disimak untuk video saya bagian berikutnya. Nah guys, jadi seperti ini ya, ini sudah dicuci. Jadi piyamanya tampak kayak gini yang saya gunakan, suami saya dan anak saya gitu ya. Nah, penampakan depan seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini bahannya tadi ya, enak gitu ya, adem, nyaman buat tidur ya. Jadi enak banget gitu ya, adem banget. Lagi kan ini kan lagi suasananya panas, jadi kita tetap nyaman dipakainya, nggak keringetan gitu ya. Apalagi kan saya kan lengan panjang, jadi saya pilih piyama ini khusus buat yang hijaber ya. Kalau hijaber kan lengan panjang, celana panjang gitu ya. Tapi kan kalau suami saya ini kan lengan pendek gitu ya, celana pendek. Jadi ini khusus buat para yang pakai hijab gitu ya. Nah, ini penampakan belakangnya seperti ini ya. Jadi keren banget kan, ini dipakai oleh Nagita juga. Jadi biasanya kan disebut piyama Nagita, cuman kalau di mypoly ini
selain sebutan Piyama kita juga ada juga nama lainnya itu Piyama Slavio gitu ya. Nah ini saya pakai S ya, suami saya itu XL dan anak saya ini apa nih kakak, coba lihat mama ukurannya apa nih kakak nih, coba ya mau diliatin. Oh kakak ini M ya, ini ukurannya M. Ini sebenarnya saya pesan buat kalau M ini untuk usia 5 tahun ya, tapi coba dilihat walaupun anak saya 2 tahun cukup juga kan pakai piyama yang 5 tahun ya gitu. Nah guys, jadi seperti ini ya, keren kan? Jadi walaupun kita di rumah aja, kita juga tetap harus tampil keren, tampil modis gitu ya, biar nggak bete gitu ya di rumah aja ngapain, tapi kita bisa kompakan kayak gini. Dan selain itu ya, untuk yang piyama kayak gini nanti buat beraktivitas di luar juga tetap cakep loh. Nanti saya akan perlihatkan ke Anda semua seperti apa sih penampilan kita kalau di luar rumah gitu ya, dengan menggunakan piyama kembaran kayak gini. Oke. Nah teman-teman, jadi seperti ini ya, kita lagi beraktivitas di luar rumah dengan menggunakan piyama dari Maipoli. Jadi cakep juga kan, gak cuman di dalam rumah aja, tapi piyama ini juga keren gitu ya ketika kita lagi di luar rumah. Ya di luar rumahnya ya jalan pagi kayak saya gini aja guys, cakep juga kan. Nah ini dia, yuk kita ikuti jalan pagi. Gimana guys, tampak depan, tampak belakang? Cakep kan? Ya ikutin kayak kita ya, jadi kalian juga seragama dengan keluarga kecil kalian. Oke. Guys, jadi ini kan kita lagi beraktivitas di luar lah, lagi-lagi jalan pagi ya, cakep juga kan buat jalan-jalan ya gitu. Oke, jadi piyama ini dari Maipoli tidak hanya di dalam rumah tapi juga bisa buat di luar rumah. Keren juga kan, modis, elegan, cakep, dan yang penting kita jadi percaya diri ketika menggunakan piyama lagi di luar rumah. Nah teman-teman, jadi seperti ini ya, kita menggunakan piyama Maipoli, keren banget kan, modis, cakep, elegan, walaupun di rumah aja kita tetap bisa have fun, semangat gitu ya. Jangan sampai kalian cuma stuck aja gitu ya, di rumah mau ngapain bingung gitu ya, tapi bisa sarimbitan dengan keluarga Anda. Jadi bagi teman-teman yang berminat juga kayak kita samaan, silahkan lo ya beli aja, pesan aja gitu ya, biar kalian pun juga happy kayak kita walaupun di rumah aja. Oke. Nah nanti untuk secara detailnya saya akan tuliskan di kolom description box ya di bawah video ini. Silahkan bagi ada yang mau bertanya ataupun ada kritik membangun gitu ya, kami akan open terbuka saja untuk menerima semuanya gitu ya, yang penting kita positif gitu ya. Oke, sampai jumpa ya di video saya berikutnya. Semoga video saya ini yang kali ini juga tetap bermanfaat buat Anda semua. Oke, bye-bye.